Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui link resmi tiket.com. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan JKT48 Jika Aku Mencari, yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang! Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan tweet dari kalian dengan hashtag JKT48 Jika Aku Menjadi. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. JKT48 Teater Ramadan Event merupakan event khusus yang diadakan pada saat bulan Ramadan saja. Salah satunya yaitu JKT48 Jika Aku Menjadi. Jika Aku Menjadi adalah acara yang membuktikan kemampuan para member memecahkan dan menaklukkan beberapa tes yang akan diberikan oleh pengawas. Selain menjadi idol, kira-kira para member bisa menjadi apa lagi ya? Pasti semuanya sudah gak sabar kan? Selamat menyaksikan. Halo semuanya, aku Feni. Semangat ya. Halo, Komandan. Apa kabar, Komandan? Baik. Selamat setia semuanya. Kok kita jadi kayak idol ya? Kita harus serius, siap. Saya adalah Komandan Feni. Saya adalah... Siapa? Eli! Ya. Oke, hari ini adalah hari di mana para calon kandidat militer United Kangen akan menerima tes khusus yang digelar oleh negara United Kangen. Mantap. Perkenalkan, perkenalkan lagi nih. Perkenalkan, saya adalah Komandan Feni dan rekan saya Cik Eli, pengawas yang bertugas pada hari ini. Gimana Komandan Eli? Para calon kandidat udah pada siap belum sih? Baik Komandan, sepertinya kalau saya lihat tadi di belakang, mereka sudah pada siap ya Komandan. Iya. Keren. Saya sudah pantau keadaan mereka, mereka terlihat bersemangat. Bagaimana kalau kita panggil saja calon kandidat militer United Kingdom ini? Kingdom salah sangat. Serius. Kingdom. Oke. Kandidat, silakan. Masuk. Masuk. Jalan. Kiri, kanan. Gue salah. Kanan, kiri. Iya. Tolongkan dong. Keluar lagi. Kejauhan, mohon maaf. Oke, yuk. Kanan. Oh, kanan. Oh my god. Perubahan moodnya drastis ya. Ya, banget. Iya banget ya. Social distancing banget ya. Oke, iya. Gimana kabarnya para peserta United Kangen? Siap, kita siap. Siap. Harus melaksanakan tugas dengan baik ya. Sikap sempurna mana? Ya. Gimana? Okay. Jangan nafasnya jangan lupa ya. Ih, kenapa mereka gak beri hormat ya? Iya. Nah ya. Kayaknya harus siap beri hormat. Hormat, gerak. Gak kompak. Saya gak suka yang gak kompak. Gerak. Ya. Siap gerak. Silakan Ola dipimpin. Ngapain? Hormat saya. Oke. Okay. Kawan kirim semuanya hormat. Gerak. Gak kompak ini mah. Kurang kompak okay. Sebelah lini sini. Oh iya. Oke, semuanya hormat. Gerak. Tegak, gerak. Siap. Oke, sangat luar biasa ya, Eli ya. Betul sekali. Ini. Baik, kalau begitu kembali ke sikap sempurnanya mana? Saya serius. Serius, saya komandan. Jangan dia dong. Jangan ada yang tertawa ya. Jangan yang tertawa. Kalian boleh ketawa sebebasnya. Ya. Kalian jangan yang tertawa. Cuma saya dan Eli yang boleh. Ini waktunya untuk serius. Ya. Ini pengabdian kalian. Dinilai. Jika. Jika.
Baik, siap. Perkenalkan diri dan sebutkan apa motivasi kalian untuk masuk Minit. Nah, Militer United. Kangen. United, yuk kangen. Siap. Saya ingin dimulai dari saudara, saudari dong. Saudari Ola. Siap, Ola. Komidun, Komandan. Tidak boleh tertawa. Tahan tawa atau ya, tertawa. Siap, Komandan. Nama saya Ola. Motivasinya supaya saya bisa beli minyak. Minyak? Karena saya butuh uang. Minyak atau uang yang kamu butuhkan? Minyak buat beli uang. Uang buat beli minyak. Oke, itu saja. Ya, komidun. Komandan. Ah, saya agak sedikit ini ya sama peserta yang bernama Ola ini ya. Oke. Okay. Komandan, sepertinya kita yang harus mempersiapkan diri. Iya ya, kembali kiri ya, Bun ya. Baiklah. Siap. Mana siap ya? Siap. 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 Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang bercanda semuanya. Coba mukanya, muka seriusnya mana? Coba lihat sini, muka seriusnya mana? Muka seriusnya mana? Lihat sini. Kita serius ya, Elia? Serius. Si Elia mukanya komedi banget. Gak bisa. Tidak benar, lu bisa bilang ini. Oke. Peserta yang kedua, silakan. Saudari Sally. Siap, Komandan. Ya. Nama saya Tan Jihui. Oh, Jawa lah, Jawa kah? Biasanya dipanggil Tanto. Oh iya. Oh iya, saya lupa. Saya dari hutan rimba. Awalnya saya manjat-manjat, saya iki Tarzan. Tarzan. Iyo. Kira monyet. Terus saya pas manjat-manjat pohon iku ngelihat ada tempat rame. Saya kira ada sembako. Saya datang, disuruh tanda tangan buat ambil sembako. Saya kira ternyata masuk ke sini. Prihatin ya. Gitu. Motivasinya selain itu tidak ada? Motivasinya? Saya Opso. Okay. Jadi kamu hanya? Saya Tarzan. Mindset saya masih... ingin membantu saudari hutan ya? Masih ingin. Bisa dibilang begitu. Okay. Baiklah. Saya terima. Silakan. Selanjutnya saudari Cikui. Siap, Komandan. Tidak boleh tertawa, saya serius, Cika. Serius. Coba lihat kamera. Saya mundur. Kemana, ke belakang? Baiklah. Siap, Komandan. Nama saya Cika Tamara Sialagan, biasa dipanggil Cika. Umur saya 20 tahun. Oke. Sikap sempurna mana? Ya. Saya motivasi saya daftar ini karena saya disuruh sama mama saya. Gitu. Bagus, karena berbakti. Saya adalah salah satu anak yang manja. Jadi saya dituntut mama saya biar jadi anak yang mandiri. Oh. Mandi sendiri. Okay. Mandiri udah berapa isi saldonya? Hey! Sama mami ai. You. Let's go, I love you. Oke, saya terima. Saudari Cika ya. Selanjutnya silakan saudari Adel. Siap, Komandan. Saya suka. Siap, Komandan. Nama saya Adel. Saya di sini. Sikap sempurna ya. Ya. Saya di sini untuk membiayai kalian. Agak kebalik. Terima kasih. Oh, udah. Sudah, Komandan. Itu aja. Saya kurang puas sama isi dengan jawaban. Kok Komandan. Oh, oke, siap. Iya, sesi boleh. Berapa? Ayo berapa? Siap. Kalau lupa, silakan hubungi call center JKT48. Yo, okay. Peserta selanjutnya, tapi saya sangat membutuhkan jawaban yang sangat serius. Betul? Iya. Siap, Komandan. Gak boleh lucu. Ya. Harus serius. Komandan. Siap, Komandan. Mukanya gak usah. Cantik lucu gitu. Maaf. Eli, maaf banget ya, bang, udah lucu sama cantik gitu. Tapi beda ya. Oke. Serius. Siap, Komandan. Saya ikut ini karena saya pengangguran. Beban apa? Beban keluarga. Oh. Siap, beban keluarga gitu. Siap, beban keluarga. Jadi saya masuk sini karena bisa berevolusi.
Pokemon. Iya. Luar biasa ya, luar biasa. Gampang dong, kuning kali. Iya, terima kasih Komander. Siap, saya terima jawabannya. Kayak dari tadi terima jawabannya, terima nikahnya mana? Ya kan? Serius? Serius? Ayo. Serius, serius, serius. Serius. Silakan terakhir. Siap, Komandan. Ya. Nama saya Freya. Motivasi saya penasaran mau nyoba Rams. Oh. Awalnya coba-coba. Jiwanya tuh emang harus mencoba. Iya. Oh, motivasinya cuma itu. Iya. Tidak ada yang lain. Tidak. Siap, tidak. Untuk membantu kampung halaman kamu. Boleh deh. Untuk tanah air, bangsa dan negara. Kangen? Siap, United? Boleh. Siap, boleh ya. Boleh. Oke. Okay. Jawabannya ya. Luar biasa boleh. Ya. Iya, luar biasa. Baiklah, Komandan. Kalau semua sudah memperkenalkan diri, masing-masing mari kita lanjut ke tes pengetahuan umum para calon kandidat. Silahkan untuk duduk. Dipersilahkan. Ini kagak ada kompak-kompaknya, balik kanan ya atau apa, ada kompak-kompak. Ulang, maju. Ulang. Sikap sempurna. Balik kanan, gerak. Ada ya, balik kanan ya? Iya. Kalian kanan-kiri. Jokit. Oke. Luar biasa ya, saudari. Luar biasa. Komandan. Bagaimana saya ini? Saya mau tanya dulu sama peserta nih. Kenapa? Oh, silakan. Sudah siap, saudari Cika? Saya siap. Aisyah. 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 Yeah. Aisyah. Yeah. Saudari Selin? Belum siap maksudnya ya. Dari jawabannya terlihat sekali ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di sini tuh memang kita dididik untuk menjadi siap walaupun belum siap ya. Betul. Tuh. Siap gak siap, siap. Iya, ini saya penasaran sama yang ini. Gimana? Siap sekali? Siap-siapin. 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 Ini yang sini. Siup. Kalau kamu? Siup. Siap. Oke. Ini Freya gimana, Freya? Siap. Dilihat dari cara mereka duduk, ada yang mantan gangster, ya kan? Ada yang enggak tahu itu apa. Yang ini, ya. Ada yang di warung ini nasi apa? Bagus ya. Ya nggak apa-apa, semoga dari sini mereka bisa ya mendapatkan ilmu ya. Betul, karena seorang tentara itu harus selalu siap, segap. Sigap. Bijaksana. Betul. Yes. Horas, Moms. No. Horas. 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 Oke. Okay. Sebelum tesnya dimulai, saya ingin semua peserta duduk dengan rapih, tegap, dan tegap. Ya, mencerminkan sebuah seorang sempurna, seorang tentara. Seorang tentara abdi yang... Abdi tentara yang baik. Ya, yang baik. Serius banget yep. Perlu kalian ketahui bahwa tes untuk menjadi anggota tentara militer United Kangen sangatlah susah. Karena kita mengambil tes ini dari tes asli dari negara sahabat. Siapakah itu, saya juga tidak. Mampukah kalian menyelesaikannya? Oh, udah tertawa duluan ya, Bu. Serius tolong, ya. Tolong belum saya kasih jawabannya. Belum kasih pertanyaan, belum ya, Bu ya. Belum. Selamat boleh ya, untuk ya. Menulis. Iya. Harus karena... sesuai perintah kita. Ya Allah, kita kan komandan. Iya, lupa. Betul. Oke. Pre, tolong simpan alat tulis. Sikap sempurna dulu. Enggak disakuin juga sih. Ya, simpan ya. Di pinggir saja, Pre. Oke. Ya. Karena kita sudah masuk pada tes pengetahuan umum, saya ingin memberitahu cara kerja tes ini. Saya akan membacakan soal pilihan ganda dan esai terdapat di layar LED. Salah sini. Ya, semuanya bisa ya, semuanya bisa dilihat ya. Bisa. Calon kandidat diminta untuk menuliskan jawaban di kertas yang telah disediakan, yang nantinya akan saya tanyakan jawabannya. Betul, seperti itu, Ali. Kalau gitu tanpa berlama-lama, apakah kita akan mulai? Saya sangat siap. Saya sangat siap. Apakah kalian siap? Siap. Saya tanya sekali lagi, apakah kalian siap? Siap. Bagus, Ellie Marvel. Mantap. Oke. Baiklah, tes pengetahuan umum akan dimulai.
deg-degan ya? Saya deg-degan. Iya. Soal pertama. Hari perdamaian dunia diperingati setiap tanggal. Boleh silakan kalau ingin melihat LED. A, B, C, atau ditulis. D. Yeah. Silakan ditulis. A, 1 Januari. B, 1 Februari. C, 1 Maret. D, April Mop. Buruan, udah? Udinda. Tolong, ini bukan kelas origami. Simpan baik-baik kertasnya. Dilihat-lihat jawabannya. Saya bangga sih, Komandan Eli. Wah, kenapa? Gimana jawabannya, Saudari Olah? A, tahun A. baru. Oh, yes, tahun tuh, baru. Kan? Ya. Selain itu, alasannya cuma tahun baru. Karena 1 Januari emang tahun baru. Oke, saya betul. Boleh. Otaknya, logikanya ini ya, maju lancar. Yeah. Selin, sama. Kamu menjawab sama. Sama. Keren ya, tak kompak ya. Emang apa itu jawabannya? Tahun baru juga? Iya. Yeah. Tahun baru tuh, iya 1 Januari. Iya, 1 Januari. Apa yang kamu jawab? 1 Januari. 1 Januari. Iya. Yeah. Kalian tahu enggak? Kalian tahu enggak? Mereka juga enggak tahu. Saya yakin orang-orang masih pada belum tahu ya. Iya. Yeah. Dari sini kita belajar. Kita belajar dari United Kingdom. Salah kanan. Saya penasaran sama yang sebelah sini. Silakan Komandan Eli. Tanya. Semuanya jawabannya sama aja, Komandan. A. Mereka semua menjawab A. Oke. Cuman ada gambar kawainya. Ada gambar apa tuh? Santet siapa lu? Gambar beginiin. Aku baper. Karena semua sudah menjawab, Komandan Eli. Saya akan memberikan jawaban yang benar. Baik, Komandan. Jawaban yang benar adalah A. Latihan. Karena soal pertama sudah berjalan dengan lancar, kita lanjut ke soal berikutnya. Kedua. Tara. Berikut ini adalah nama negara-negara ASEAN yang berbentuk kerajaan. Kecuali. Gampang. A. Thailand. B. Malaysia. C. Filipina. D. Brunei Darussalam. Silahkan jawabannya. Saya pengawas kebetulan, bukan pengawas. Jadi pressure langsung ya. Sudah? Sudah. Ola, jawabannya apa Ola? Gue gak baca kisir-kisir lagi. Apa ya? Silakan Ola. Tuh, dikasih catatan. Oh, ini kayak, ini Tanto sangat pintar. Tanto jawabannya apa, Tanto? Tanto apa? Selin. Selin, oke. Si ya, luar biasa. Sayang, kamu apa sayang? Aku... giliran kecil sayang lu. Lumayan. Apa dia? C. Saya tuh agak bingung sama anak ini, jawabnya kayak gini. Betul kayak kan? Di kolom biar besar, Bu. Lucu ya, biar besar ya. Enggak apa-apa membantu mata komandan. Cukup. Ya. Terima kasih ya. Yang sebelah situ jawabannya? Marsha. Serius mereka. Si. Semuanya si ya. Betul. Kalau begitu kita kunci jawabannya. Silakan Komandan, apa jawabannya? Betul, sih! Saya Ola ya, hanya Ola yang... Saya khawatir pada murid kita yang di ujung ya, Ola. Dari mukanya tuh udah kayak suram. Kelihatan sekali jawabannya tuh kayak kuning-kuning ngambang. Gitu. Mata kuning! Pisang maksudnya. Oke, seorang tentara tidak boleh seperti itu ya? Yeah, saya please. Lupa saya Komandan. Oke. Saya juga. Next, yes. Oke. Museum Satria Mandala terletak di A. Oh my god. A. Surabaya. B. Bandung. C. Semarang dan D. Jakarta. Enggak ada O. Mohon maaf, jawabannya O. D ya itu. Oh iya. Mas, yang benar ya, Mas? Ya, Pak. Kata komandan sedikit siwet. Baiklah, ih lucu banget. Eli, Saudari Eli, tidak boleh membocorkan kunci jawaban. Saya lupa. Baiklah. Ya, kita harus bersikap tegas. Tegas. Jujur.
dan disiplin. Disiplin? Baik, komen aku akan serius, maaf. Jawabannya, saudari Cika apa? Ari jawab D. 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 Jakarta. Jakarta. Tanto. D. D. Tulisnya JKT ya? JKT. Ola. Jakarta keras. JKT. Iya, Jakarta keras. Jaktim yang keras. Jaktim yang keras. Jadi semua komandan yang di sini tuh sepertinya mereka orang-orang kompak pintar ya. Iya, ya, kompak. Dibanding sebelah sini ini juga orang pintar tapi lebih ke dukun. Terdukun. Oke, baiklah. Karena semuanya sudah menjawab, saya akan memberikan jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah D, Jakarta. Jakarta. Ini aku saya. Saya agak sedikit takut sebetulnya. Benar semua ya. Saya juga, masalahnya saya gak tahu jawabannya. Baik, kalau begitu kita... Ya, saya takut nanti paketnya diganti. Iya, betul sekali. Next question. Next. Silahkan. Nu panjang urang. Jika saya menjadi seorang tentara militer dan saya harus ditempatkan di suatu tempat yang tertutup dan tidak mau menerima orang dari luar, saya akan... Ngambek. A. Marah-marah. B. Ngambek. C. Lapor atasan. D. Stop. Berdiskusi. Semuanya tidak boleh menulis. Saya akan menjawab langsung. Saya akan bertanya langsung dan kalian menjawab langsung. Boleh. Sok Elisa. Spontan. Ya. Oh, bagus ini. Baiklah, menurut kamu, Freyana, jawabannya apa? Spontan. Kenapa mau mic enggak? Kali aja mau mic. Enggak ada, di saya kosong script doang. Nyotik. Oh iya, enggak. Apa? Apa? Jawaban kamu menurut kamu? Berdiskusi. 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 Kenapa bisa berdiskusi? Apakah ada meja bundarnya? Itu gimana? Oke. Dea, pilihannya berdiskusi saja. Iya. Tidak ada alasan lain ya? Baiklah. Coba kita tanya. Saya mau tanya Ola sih. Oh iya. Saya tuh sangat. Saya juga sangat menunggu. Mari, komandan. Silakan berdiri Ola sambil jawab sambil berdiri. Ya. Saya jawabnya ngambek. Kenapa bisa ngambek? Apa? Soalnya kan saya social butterfly ya. Jadi harus menerima orang dari luar. Ini soalnya sebenarnya saya nggak masuk akal sih. Oh iya. Belum baca sih. Cuman kayaknya ngambek tuh lucu aja. Kayak biar kayak cewek-cewek cute gitu. Jadi jawaban kamu alasannya sesuai dengan kawaii-kawaii? Iya, sesuai dengan kepribadian ya. Iya, betul sekali. Baiklah. Agak tidak masuk akal ya jawabannya ya. Sebetulnya, cuman kan menurut dia ya itu menurut yang dia benarnya. Oke, tidak apa-apa. Saya sedikit takut ya. Karena jawabannya menurut saya kurang, jadi saya mohon saudari Allah untuk berdiri. Iya, boleh. Gue bener-bener. Ini sedikit. Oh enggak, saya sudah pakai. Ya, berdiri aja itu sampai selesai itu ya. Berdiri kau di ujung sana, sampai Oke, limar pau. Baiklah. Lu mah seneng disuruh berdiri kalau dikasih jawaban. Duduk lagi deh kalau mukanya seneng banget. Oke, udah cukup lah ya dua jawaban ya. Cukup. Oke, jadi jawaban yang benar. Apa komandan? Menurut kalian. Menurut Eli. Komandan, saya menuruti komandan. Saya akan ikut sesuai jawaban komandan. Oke, saya memilih diskusi. Oh. Segala sesuatu hal itu harus berdiskusi. Baru nanti lapor atasan ya. Jadi ada tahapannya. Diskusi apa gosip? Dua-duanya semua saya. Gosip kali. Judulnya sih berdiskusi. Oh iya. Namanya sih Ibah. Ibah ya. Bulan puasa. Bulan puasa. Iya. Lanjut. Yuk kita lanjut. Next question. Iya. Ya. Halo. Oh iya. Silahkan. Jika saya menjadi seorang tentara militer dan saya diberikan sebuah misi rahasia, saya akan A. memberitahukan kepada keluarga saya. B. bertukar informasi dengan teman. C. menjaga rahasia tersebut dan menjalankannya. D. semua jawaban benar. Ayo. Biasanya kalian kalau lihat ini tukang bakso ya, bawa walkie-talkie hati-hati ya.
saya itu saya kasih kunci yang, jawaban. Ya, yang percaya diri dengan jawabannya saya spoiler. Spoiler. Saya ingin silakan berdiri. Adele. Karena dia sangat percaya diri, silakan Adele. Sikap sempurna ganteng. Cantik. Menurut saya semua benar. Karena pertama pamit, terus gibah dan melakukannya. Oh. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa terpikir seperti itu? Ya, saya juga gak kepikiran. Gitu kali? Kita dulu. Oh, gitu kali. Iya, begitu kayaknya. Hmm. Jadi menurut saudari Adele, kalau kita diberikan misi rahasia, kita boleh membocorkannya kepada teman, keluarga, dan kerabat. Hmm. Kalau keluarga sepertinya harus ya. Gitu. Karena kita tidak tahu apa-apaan yang ada terjadi. Oh. Kehidupan selanjutnya. Iya, benar. Siarin. Negara kan yang kering. Baiklah. Siap, jawaban dari saudara Adel. Siap. Dimengerti jawabannya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Komandan. Tidak. Dari sebelah sini sebenarnya saya ingin melihat Marsyanda. Yuk, silakan. Oke, jawabannya. Jawabannya. Silakan berdiri saudari Marsa. Siap, Komandan. Marsa. Memberitahu keluarga. Kenapa? Karena saya harus kasih tahu semua kepada orang tua dong. Kan saya nggak bisa di sini tanpa keluarga. Oh, betul. Ude. Kita di sini atas restu keluarga. Benar. Yuk jadi keluarga. Betul. Eh, keluarga sih. Oke, jawabannya beragam ya. Beragam. Beda. Begitu begitu rupanya. Oke. Kalau kalau Eli, kamu jawab apa? Menurut saya, teman-teman. Enggak. Menurut saya menjaga rahasia adalah hal yang terpenting karena ini misi ya. Pas dulu tuh. Sarwa. Sarwa. Benar enggak kita satu pemikiran ya, kan? Benar kan sudah emprai. Yo bangga. Hello. Jawabannya adalah menjaga rahasia tersebut ya, dan menjalankannya sih. Ya. Karena menurut saya pribadi, Komandan Eli, kalau kita sudah diberi kepercayaan, betul. Dan itu rahasia, apalagi tugas negara, iya. Iya, karena itu sudah menjalankan tugas sebuah negara. Betul. Ya, United Kangen. Betul. Gitu. Kalau misalnya tidak menjaga rahasia, kasihan. Apa tukang bakso kenapa aku nanti kan ya? Mereka jadi tukang bakso. Ngerti. Ya orang intel maksudnya. Oh. Komandan oh, belajar enggak sih? Saya itu otodidak. Oh, otodidak. Oke. Oke, lanjut ya pertanyaan selanjutnya, silakan. Jika saya menjadi seorang tentara militer dan saya sedang bertugas di hari raya, apa yang harus saya lakukan? A. Kesal dengan atasan. A. B. Menerima dan mengerjakan tugas dengan ikhlas. C. Resign. D. Kabur dari tanggung jawab. C. Selin. Selin. Ya, gak apa-apa ya. Selin, silahkan berdiri. Ya, Tanto. Dozo. Ya. Siap? Siap. Silahkan jawab pertanyaan. Yo. Kalau saya Iki, ya Iki, kenapa Iki? Jawab. Oh. Jawabannya kalau saya jawabannya Iki, resign. Kenapa nggak pilih graduate aja? Soalnya di kita sistem graduate. Gak ada. Belum. Belum waktunya. Ya baik. Kenapa? Resign? Saya... Aduh, kumaya. Mbak, jangan gibah. Saya memilih resign karena... Menurut saya... ya begitu. Oke. Saya mengerti jawaban Salim. Karena? Saya menyerah deh. Oke, saya menyerah. Baiklah. Siapa? Kamu mau tanya siapa? Urang wae yang enggak, masalahnya di sini tuh serius-serius anaknya. Iya, itu bagus, tanya serius. Bagus. Masalahnya saya nggak serius, Komandan. Kebalik ya kita ya, harusnya. Iya, saya nggak serius. Kamu jawabannya apa menurut kamu, Freyana? Ayo, silahkan. Dibaca ulang boleh. Tolong Freyana, ada waktu ya, 3 menit. Yuk, silakan Freyana. Menerima. Mengerjakan tugas dengan ikhlas. Oh. Dan mengerjakan tugas dengan ikhlas. Tepuk tangan! Ini adalah contoh karyawan yang baik. Iya. Yeah. Yeah. Kalau kalian membutuhkan karyawan, silakan. Silakan ambilnya. Menerima dengan ikhlas soalnya.
Kalau saya sih pulang. Iya, saya juga pulang. Ya, saya juga ya. Kabur aja saya mau komandan. Luar biasa ya. Betul. Jawabannya enggak ada yang sama. Udah. Keren banget ya. Iya. Kalau gitu lanjut aja ya pertanyaan berikutnya. Next question. Nah, kalau ini esai, jadi esai. Kalian harus menjawab secara lantang dan tepat ya. Apa di pikiran kalian boleh, silahkan. Dan semuanya harus menjawab. Ola tidak usah tertawa karena saya yakin kamu akan saya tunjuk pertama. Iya. Ya. Okay. Bagaimana tanggapan Anda ketika Anda membutuhkan darah, namun kemudian ada teman Anda yang berbeda agama mendonorkan darah kepada Anda? Ya, silakan saudari Ola. Yo. Saya tidak menerimanya. Kenapa? Oh. Karena darah saya itu beda. Darah saya itu darah Sinai. Oh. Darah Sinai. Jadi saya hanya perlu menonton JKT supaya darah saya full. Wow, ini luar biasa ya. Ini bagus biasa. Untuk bridging nanti kita perform ya. Baiklah. Tengah-tengah lagu ya kita. Iya, baiklah. Darah Sinai. Nih, semuanya darah Sinai nih, depan. Oke. Okay. Ini juga, apa jawabannya? Kalau jawaban kamu? Saya adalah, saya darah suci ya, saya vampir. Baiklah. Kenapa bisa darah suci ya? Insya Allah saya suci di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya Del ya. Jawaban yang sangat subhanallah. Kita tanya ini. Saudari Cika. Yes. You jawab apa? Kalau menurut you, you mau jawab apa? Kalau menurut I sih gak apa-apa sih. Kalau misalnya kita mendonorkan, kita mendonorkan darah kan? Iya. Yeah. Kita mendonorkan darah untuk teman kita yang berbeda agama. Bukan, Anda yang membutuhkan darah. Anda yang membutuhkan darah, terus Anda menerima. Terus saya ingin mendonor, ya tidak konsentrasi ini ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Tolong, fokusnya lebih diperdalam. Lihat saya makanya. Kamu tinggal di situ, Art. Oh iya, yaudah. Atuh ya, sudah. Kalau, udah selesai. Enggak, sok aja kalau mau jawab. Kalau misalnya I sih bilangnya gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, keren ya. Keren. Dah. Berarti dia menerima ya, toleransi ya. Aku tuh waktu itu sama anak-anak ini tuh kayak diem. Makanya gitu. Gue gak bisa, nih gue harusnya bestinya sama Ola. Iya, ya, briefing ini. Eli Marfau. Suruh diem. Ya, sudah. Mata ada. Ya. Marsha. Marsha ya. Akan menjawab apa? Alhamdulillah, terus puji Tuhan karena nggak boleh menolak. Betul. Menolak apa? Rezeki ya. Ya, rezeki tuh. Pemberian orang ya. Benar. Baik. Itu kan nggak mungkin sekali itu sekali seumur hidup sih. Ya. Gitu ya. Amin. Saya menyukai ya. Jawabannya Marsha. Betul ya. Sih. Bagi saya kekurangan darah ya. Iya. Ya. Jadi kita kan. Ya sebelah sini. Boleh jawab. Komandan di sana butuh waktu sekali ya. Sepertinya jawabannya. Di sebelah sini tuh kayak. Iya. Yeah. Jawab saya. Menunggu lama. Ini jadi militer unyu ya kalau di sini ya. Iya. Aku di sini udah unyu. Terima aja. Iya. Yeah. Karena kan gitu deh. Iya. Yeah. Padat jelas ya. Gak jelas sih, padet. Oke deh. Tidak apa-apa ya, berbeda agama itu jawabannya tidak apa-apa ya. Karena tidak mempengaruhi. Iya, kecuali kalau misalnya golongan darahnya O dikasihnya A, ya itu gak bisa. Bisa gak sih? Gak bisa. Iya, itu beda. Iya, betul sekali. Betul sekali. Silakan next question. Yay. Apakah Anda siap ditempatkan di daerah terpencil tanpa handphone dan wifi? Atau daerah yang jauh dari tempat tinggal Anda? Gak bisa showroom. Tidak. Gak bisa showroom. Tidak. Luar biasa, gak bisa video call. Iya, benar. Gak bisa showroom, gak bisa nge-tweet, gak bisa. Saya di sini aja saya udah nge-lag. Udah nge-lag saya di sini. Sabar ya. Jawabannya dari saudara ada tidak bisa. Tidak bisa. Saya tidak akan bisa kolak. Marsha. Iya, tidak bisa. Tidak bisa juga. Tidak bisa hidup tanpa. Tanpa ini. Wifi, handphone. Bener. Sebagai kaum nolab nih, gak bisa tuh yang kayak diem di dalam ruangan tanpa melakukan apapun. Oh gitu. Iya, guys. Oke, Des. Terima kasih. Tolong jangan jauh tanya yang di ujung lama, Komandan. Saya juga pusing. Silakan Bapak Tanto. Mbak Tanto. Kalau saya pastinya siap ya, Komandan. Ya kenapa lo bisa?
Karena menurut saya iki introvert. Ini dari hutan kan? Iya, teman-teman saya binatang, saya bicaranya sama binatang. Jadi menurut saya iki adalah hal biasa untuk Tarzan seperti saya. Gitu. Tapi saudari Eli, komandan Eli, saya tetap penasaran apa yang akan Freya jawab. Lagi puasa kak. Lama banget otaknya buffering. Bukan sebuah halangan. Otaknya buffering gitu. Buffering ya? Kayak enggak, dia bilang buffering berarti memang terbiasa ya. Terbiasa ya, berarti betul ya. Oh, baik. Itu kan Eli Marfaum, saya mau jawab. Iya. Apa? Saya tidak bisa. Wow. Karena sayang banget saya kan udah beli handphone Xiaomi yang jawarannya gede ya. Jadi kayak kalau misalnya enggak kepake kayak sayang. Apalagi kan kameranya bagus kan, Xiaomi kan. Baterai gede, HP kece. Jadi kayak kita tuh harus pakai sih menurut gue. Jangan lupa udah 5G. Yoi. Luar biasa ya. Luar biasa. Makanya Xiaomi. Ini yang terakhir gak sih? Belum jawab. Saudari Cika, sudah? Saudari Cika silakan jawab. Silakan. Saya siap. Siap tidak menggunakan handphone? Siap. Itu demi negara yang jadi tekanan. Demi negara atau demi ayang? Ih, takut banget. Demi negara. Kan ayangnya maneh gimana? Ih, takut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana jika Anda mendapatkan perintah dari atasan yang bertentangan dengan hati nurani Anda? Elsanya mana? Anda maksudnya. Silakan jawab dimulai dari Freya. Ya, Freya. Boleh. Jawab gak tuh. Silakan jawab. Gak mau. Gak mau? Kenapa? Karena saya atasannya. Oke. Jadi sebenarnya Anda berani menantang saudara Eli dan saya? Berani. No, berani. Sini, kenapa ini? Tidak, jangan. Berani, silakan maju. Ibu, saya di mana? Silakan maju. Alhamdulillah, gak usah jawab. Alhamdulillah ada yang berani ya. Ada, itu selanjutnya. Gak tahu. Gak apa-apa, kita kasih bonus dia, komandan. Gak mau saya. Boleh deh kasih bonus saya. Jadi jawabannya gak mau ya. Kalau saya mau. Kenapa? Kalau saya mau. Karena siapa tahu kan kayak tiba-tiba jadi kayak aduh. Ini jatuh. Jawab deh. Saya akan menerima. Menerima apa? Uang. Menerima uang. Uang. Justru kalau misalnya mau menerima uang, berarti kita harus ikutin si siapa hati nurani si Nuraini. Hati nurani. Hati nurani atasan kita. Jadi kita deketin dulu kan kita. Yeah. Wow, bestie. Sudah. Nah, kalau kita udah naik pangkat baru. Baru ya, apa? Kita lantang. Oke. Oke, saya terima jawabannya. Iya. Saya agak takut gitu ya sama saudari Ola ya. Disilap. Ya. Tapi kalau Celi kayaknya sepet deh ya. Di sama saya diserubut. Tansi Hui ini. Tanto ini gambar apa? Hitam. Silakan jawab. Oh, jawab. Iya. Yeah. Oh, saya kira komandan mau lihat gambar saya. Jawab. Komandan, sepertinya saya tekanan mental di sini. Saya kurang tahu. Ngerasain kan tekanan mental ada MC tahu bocah-bocah kan. Datang ya. Gimana? Iya, Iki. Iki itu siapa? Iki. Iki mana itu disebut mulu dari tadi. Pusing gue. Kalau saya sih Rapopo ya.
Gak apa-apa, yang gak penting apa-apa. Bisa mendekatkan saya dengan atasan saya sih, mau aja sih. Udah, ada yang mau jawab lagi? Tidak ada yang mau jawab lagi? Tidak ada yang jawab tidak lagi? Tidak ada, siap, tidak ada. Siap, siap. Kalau seperti itu, semuanya silakan berdiri. Yeay, pasti saya lulus nih. Maju ke depan. Aduh, komandan. Oke, okay. Tes pengetahuan umum sudah berjalan dengan lancar dan disambut. Sebetulnya kurang baik ya dengan para peserta ini. Tapi menjadi seorang militer itu harus berpengetahuan luas karena kita berinteraksi dengan kalangan mau manapun. Kita juga yang diandalkan oleh warga sipil untuk menjaga negara kita. Au! Itu komandan, itu jubil! Kerja ya benar ya? Tolong! Posisi siap yang mana? Siap! Siap! Ini siapa? Angin dari mana? Siap. Tolong di bawah. Tolong di bawah. Nafas. Tolong di bawah. Ditahan dulu nafasnya ya. Soalnya mulut hidung di dekat sama ini ya. Astagfirullahaladzim. Silakan dibaca ya. Yang mana komandan? Oke, iya betul sekali. Apa yang dikatakan oleh Komandan Feni sangat betul. Jadi bagaimana kandidat? Apakah sudah apakah? Apa? Ini ada kandidat baru. Silakan. Maaf. Apakah sudah lega setelah menjalankan satu tes? Belum. Sudah. Okay. Sudah. Ada yang sudah dan ada yang belum. Oke, okay. Kami akan membacakan skor untuk tes pengetahuan umum. Wow. Oke. Okay. Saya sudah mendapatkan jawabannya. Bisikan hidayah. Ya. Yeah. 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 Oke. Okay. Yeah. Bapak skor untuk pengetahuan umum dari yang terendah atau tertinggi? Tertinggi. Mana siap tertinggi? Siap terendah. Okay. Saya ingin membacakan dari yang terendah. Komandan Eli. Siap. Iya. Yeah. Siap. Oke. Okay. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. Okay. Siap. Siap. Oke. Okay. Peserta dengan nilai terendah adalah saudari Ola dengan jumlah skor 2 poin. Terima kasih banget ya. Yeah. Oh my god, aku gak nyangka. Pertama-tama terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus. Sayang kamu terendah. Mama dan papa. Iya ya. Tetap harus bersyukur. Iya okay, yeah, betul. Yang lainnya ini yang luar biasa. Yang lain itu sama 3 poin. Cuman Ola doang 2 poin. Ya lah tuh lagi gue udah ngelucu bener-bener. Nanti gak apa-apa Ola, ini masih awal ya. Akan ada jangan backlash. Berkecil dompet ya. Iya. Berkecil hati maksudnya. Pintar sekali komandan. Oke, okay. Tadi kita tuh ada esai dan non-esai. Iya tuh. Menurut saudari Eli, jawaban esai ter-ah siapa? Menurut saya? Yes. Yang ter-ah saudara Adele. Adele. Waduh. Karena saudara Adele memberikan kesan yang baik. Betul. Aku, saya dan Eli akan memberikan tambahan skor. Wow. Wow. Jumlah. Ya, silakan teman-teman. Terima kasih komandan. Siap. Ya. Jadi jumlah skor yang didapatkan saudari Adele adalah 4. Wow. Keren banget settingannya. Sudah. Ada kalau tidak mau berkah anak soleh ya, soleha dan di bulan Ramadan. Yeah. Selamat ya saudari Adele. Apa? Oh saya disuruh ngomong tapi saya nggak tahu ngomong apa ya. Oke okay, kalau gitu jangan berkecil hati ya teman-teman sekalian. Okay. Masih ada bukan games, akan ada tes selanjutnya ya. Siap-siap. Kalau begitu baiklah kandidat. Ngapain sih komandan? Nah udah orang yang ngomong. Ya, maaf. Aku bingung kayak ada hadiah ngomong ya. Orang pengen sok FD aja. Makasih ya Eli. Okay. Karena tes menjadi seorang tentara itu gak cuman dari pengetahuan saja. Oh, kita tuh yang namanya kekuatan fisik. Fisik tuh harus oke okay, gak sih? Iya, jangan jokoh fisik dan ya. Misi bulan Ramadan, coba ya. Aja Ola. Iya, ya Allah lagi Ramadan. Silakan, satu kali pecahkan sisanya. Oke, okay, kalau gitu baiklah teman-teman. Kita akan berbaris ke samping dengan rapi dulu ya. Kita ya. Mulai untuk tes kemampuan, silakan. Eh betul gak sih? Kita akan bagi dua ya. Iya, bagi dua, kayak silakan. Tadi Sally, kanan dan kanan. Kiri, silakan. Ada dua.
Astagfirullah. Ahaha. Oke. Okay. Yes. Tapi dalam kemampuan yang ini tuh, betul-betul sini dulu tuh. Kenapa kamu tuh dari situ? Pengen dekat-dekat sama itu. Aduh. Enggak. Oke, oke, oke. Ya, tes selanjutnya itu physically. Oh, fisik. Hmm. Baik. Terakhir latihan fisik kapan? Kebetulan 2 bulan yang lalu saya udah jompo, Pak. Oh, udah. Kebetulan iya. Saya udah berapa bulan ya, Pak, saya tidak melakukan fisik. Maka dari itu saya di sini, Komandan. Baiklah. Oke. Okay. Bagaimana kalau kita suruh mereka pinggir terus kita ini apa? Tes langsung saja ya, okay. Komandan. Tapi saya merasa mendapatkan bisikan yang luar biasa. Apa? Karena mungkin ada hal yang lain. Jadi kita akan lanjut ke tes baris berbaris. Oh, baiklah. Seorang tentara militer harus mempunyai basic baris berbaris. Maka dari itu, tes pertama yang kalian jalani adalah baris berbaris. Baik. Silakan ke tengah lagi, maaf maju, ya. Maju, jalan. Orang acar. Gitu ya? Ini kenapa kayak badai gitu sih? Ya. Oke. Okay. Subhanallah. Silakan rapikan barisan. Sikap sempurna. Pencang kanan, gerak. Pencang kanan. Hah lagi? Kesalahan. Kanan mana sih? Dari belakang, ambilnya dari belakang. Oh, iya. Geser. Oh, dari belakang, geser. Bergeser. Kamu gini. Tangannya kepel ya. Sebenarnya sini harus kita contohkan dulu ya, Komandan. Sini lagi boleh. Terus jangan ditonjok terus. Ya sih kan. Ya kan tinggi segini. Iya. Deket-deket ya Adel ya ini ya, peserta Adel ini ya. Ya, selin aja. Aduh, akrab. Berarti saya paling akrab. You enggak boleh gitu ya, Yu. Oh ya, sorry. Oke. Okay. Siap gerak. Sikap sempurna. Ih, serius banget takut. Oke. Kita harus menjadi seorang tentara, kita harus bisa berbaris dengan rapi. Betul. Silakan tunjukkan barisan rapi kalian. Sikap sempurna. Seperti apa sikap sempurna yang kalian tahu? Gitu. Saya suka sama saudari Adel dan Freya dan Marsha ya. Oh, boleh. Coba kakinya, Vi. Ya, ini beneran deh kira-kira. Jadi, dalam baris berbaris itu kalau sikap sempurna kalian harus kakinya berbentuk V ya. Tangan ada di samping digenggam. Iya. Ini juga V. Capek gak? Ya bener, lihat soalnya. Kalau gini kawaii ya. Kawaii. Oke. Silakan. Silakan dari Ola, saudara Ola. Siap Eli Marpau. Oke, Marpau. Oke. Boleh mantap yang betul? Yap. Wede. Mantap. Tangannya ada di sebelah pinggir. Ya. Kepal? Kepal. Oke. Baik. Istirahat di tempat. Gerak. Allah Akbar. Kan? Kapan lagi ya? Iya. Kalian ini bayi bapak. Saya bilang istirahat. 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 Salah, ambil minum ke belakang. Saya butuh yang serius. Saudari Ali, saya butuh yang serius. Baiklah. Saya juga. Silakan istirahat di tempat. Mau ikutan enggak nongkrong? Yoi, kacang kul. Nongkrong aja. Astagfirullah. Ya. Tapi setelah ini saya akan memberikan aba-aba dan kalian harus langsung menggerakkannya. Oke. Okay. Okay. Baru contoh. Okay. Ya. Kalau begitu silakan berdiri lagi. Lu jangan. Gerakan itu jelek. Biar susah. Okay. Tegap, gerak. Rapi Ali? Tidak. Apa yang tidak rapi? Silakan dikoreksi. Lainnya nih lain. Betul. Lain. Mukanya yang rapi. Mukanya. Ya muka gue berantakan kan. Sama. Penuh beban hidupnya ya. Oke. Okay. Kalau begitu kita selanjutnya. Tolong kalau sikap sempurna gak ada yang gini-gini ya. Tanto, langsung bagiin Tanto. Silahkan dilanjutkan saudari Eli. Hormat, gerak. Ah, Canon gak patah ya. Siap, gerak. Satu ketukan ya, pak. Langsung. 3, 2, 1, hormat, gerak. Kurang. Tegak, gerak. Ya.
Kita tepuk tangan dong, nahat, orang lagi format. Dia tepuk tangan juga. Gegap, gerak. Balik kanan, gerak. Kanan mana? Iya. Balik. Emang ada ya balik kanan? Ada, ada. Coba baca. Kaula United Kang KUK. Bagus sekali ya. Lihat sekali ya yang buat. Hadap, serang. Kiri, gerak. Kiri, kiri, olah, olah. Serong. Ini kita kayak bener militer tau takut tau serius banget. Oke. Okay. Serong kanan, gerak. Balik lagi ya, hari mana? Biarin. Enggak dong. Serong. Ih, ada bener. 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 Ya, bener. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oke. Okay. Balik kanan, gerak. Ini mana saya salin? Udah ya. Wow. Baiklah, baiklah. Sepertinya setelah kita lihat ternyata anak-anak ini berpotensi menjadi seorang militer United Kangen ya. Betul. Ya, betul, ya. Betul. Kayak motivasinya tinggi. Komandan, saya tidak mau di sini, komandan. Komandan ada olah, komandan. Enggak bisa, komandan. Tolong tuker, komandan. Komandan. Oh iya. Tolong silakan tukar. Dilanjutkan dulu ya. Iya. Jadi bagaimana kalian? Wah, sendiri ya. Guli kan, guli. Umum gak ada kabar. Saya sudah cerita. Saya sudah cerita. Tolong komandan. Sendiri kan. Coba, coba, baris, baris. Lu tadi ngapain? Oh iya. Gimana? Nah, kamu lagi ngapain di situ? Di kon, apa? Thank you, sayang. Asal gue sama komandan. Jangan tinggalkan saya, komandan. Baiklah kalau begitu ya. Sepertinya kalian sudah siap ya. Dari baris berbaris tadi kita lihat ada yang cukup bisa diandalkan dan tidak bisa diandalkan sekali ya. Saudara Ola mengerti? Enggak usah lihat-lihat ya. Sebagai seorang tentara militer kita harus bisa membuka simpul tali. Karena keadaan perang kita sering sekali menemukan tali simpul. Kalian tahu tali simpul apa? Tahu. Tahu kan? Tahu, betul. Iya. Dan di tes kali ini para calon kandidat harus bisa membuka tali simpul dalam kurun waktu 1 menit saja. Wow. Betul sekali. Baiklah, tes kedua sudah kita selesaikan dengan tegang. Sekarang calon kandidat semangat. Bisa di ini bagi dua ya. Kanan kirinya seperti yang tadi sebulan. Apa di mana? Ini tanto berisik kayak gerak-gerak mulu ya. Tanto. Di dua aja deh. Sedia deh. Oke. Okay. Ya, saya akan membagikan sebuah souvenir kalian. Selamat ya atas pernikahannya. Ya, dengan kalian lagu dari kami Rhapsody. Baiklah. Kok lihat gue? Komandan takut benar. Oke. Okay. Komandan ngomong, komandan. Oke. Okay. Mana? Ini komandan. Oh, komandan. Kayaknya gini. Masuknya dalam air tuh yang kayak di TV-TV. Oke. Okay. Karena tes yang tadi berjalan agak sedikit lancar, jadi kita akan lanjut ke tes berikutnya. Komandan, saya nggak kuat, komandan. Oke. Okay. Ya udah saya baca ya. Sebagai seorang tentara militer, kita harus bisa membuka simpul tali karena di keadaan perang kita seringkali menemukan tali simpul. Dan di tes kali ini para calon kandidat harus bisa membuka tali simpul dalam waktu kurang lebih komandan dari 1 menit. Komandan, udah saya baca, komandan. Harus yang ini, komandan. Oke. Baik. Oke. Yuk, kita fokus ya. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Oke. Mulai. Yuk, kita mulai ya. Ini ada waktunya enggak sih, Kak? Stopwatch atau timer? Mulai kan? Oke, ada. Mau mulai. Silakan dimulai. Udah dimulai. Udah orang. Itu lebih susah tau. Kenapa gak beli jadi aja sih? Orang ada juga di warung. Gak diikat-ikat gitu. Seru ya? Mengingatkan saya pada zaman dulu.
Oh, iya. Saya dulu juga anak-anak pramuka. Oh, saya juga. Oh, wah, salam pramuka. Tepuk pramuka. Tunas muda pradakran apa? Tunas Marsha Kramarana. Wow, Marsha. Wow, wow. Wow, ada wow. Irfan saya sering gitu anak kelilitan. Oh iya. Sering di semangat ya Ola. Yang melepas lepas gini. Ini gunanya jangan bolos pas pramuka ya. Itu ya. 4, 3, sudah, 2, 1, teka. Sepertinya dalam keadaan genting. Sof, Cika, Sof, Cika, Cikui dan Ola akan tertinggal jauh ya sepertinya. Gimana sih caranya? Eh, komandan, lupa. Komandan. Ah, capek. Oke. 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 Kakak sepertinya lini sebelah kiri sangat unggul ya. Iya. Tanto, astagfirullah Tanto. Siap. Cepetan. Siap. Berbaris. Supaya harus bersikap sigap sempurna. Sigap sempurna. Sigap sempurna. Jadi, kalau dilihat-lihat, komandan, tadi saya lihat Marsha dan Adel unggul lalu disusul dengan siapa? Freya. Freya. Betul. Lalu disusul oleh Yanto. Yanto. Tanto. Disusul oleh saudari Cika. Yeah. Dan yang paling the best adalah saudari Ola. Ya. Yeah. Keren Ola. Wah, perfect. Anting. Anting gitu ya. Baiklah, okay. Komandan. Karena saya sudah melihat kerja keras mereka, mereka bisa membuka sebuah tali. Jadi, walaupun nanti kita berperang, saya sudah tidak khawatir. Karena kalian bisa menaklukkan tantangan ya. Betul. Yes. Cuman saya khawatir mental kita yang terganggu. Sudah terganggu ya, saya sama anak-anak. Komandan, ini. Tolong sekali, komandan. Oke. Baiklah, kalau begitu. Komandan, kerja saja biar saya yang membantu mereka ya. Udah, aku. Sengaja, komandan. Ini, nanti. Sini-sinian boleh ya, agak sini ya. Adik-adik, ayah boleh. Ya, silap. Jangan mepet-mepet. Siap, sikap sempurna. Oke, sekarang kita akan lanjut ke babak selanjutnya, bukan babak ya, tantangan berikutnya. Melihat betapa semangatnya para calon kandidat, mari kita lanjut ke tes kemampuan berikutnya. Seorang militer harus bisa menahan beban. Contohnya saat membawa pasokan senjata saat pindah dari camp A ke camp B. Wow. Maka dari itu tes terakhir ini adalah mengangkat beban. Ini kayak sampah depan pintu teater. Silakan dibagi dua. Silakan dibagi dua karena enggak bro. Ayo. Berat. Ayo. Baik. Bukan kenyang-kenyangan. Sikat sempurna. Berat juga. Enggak sih. Buset, apa itu? WA. Oke, siap? Siap? Kita mulai dari sini siap, dulu berarti ya, Komandan. Boleh, ya. Siap, Miss. Miss, Komandan. Bagi Indonesia. Dimulai dari 4 dan 4 ya. Kok itu gerak sih? Itu. Waduh, bajunya kuning. Bener, dalamnya tuh Asiel. Abis digebukin. Ayo, yuk. Acel bangun, Cel. Siap yuk. Mantip, siap. Apa kalian sudah siap? Siap. Silakan berbaris. Dan ini adalah individual. Jadi kalian harus memindahkan satu barang itu ke sebelah sana seorang diri. Oke. Karena yang pertama di depan ada Celine. Silakan Celine pertama melakukan perpindahan barang. Silakan. Are you ready? Ready. Waktunya adalah 1 menit untuk memindahkan barang tersebut. Mulai dari sekarang, silakan. Pinter ya. Oh begitu kan? Tidak. Ya. Saudara Tanto, ini bukan skating, tolong ya. Ya jangan digeser ya. Kalau bisa diangkat aja ya. Diangkat ya. Teman-teman, saudari semua, ini bukan mengepel lantai ya. Diangkat.
Ustadz, tolong, bukan menyapu, bukan mengepel. Baiklah, oke. Silakan Tanya Selin. Tanya Selin tadi setengah perjalanan jadi kita nyatakan dia tidak berhasil ya. Iya, gagal. Ya. Sayang sudah berapa kembali ke situ lagi. Apa itu? Yay lagi. Bel sekolah. Oke. Silakan saudari Cika. Diangkat nih. Ya sebetulnya ya. Terserah kamu sih, tapi jangan sampai membawa membahayakan diri sendiri. Udah enggak usah penting itu ya. Satu menit ya. Saha juga ya mikirnya. Iya. Banget sih. Oke. Siap? Siap. Bisakah Cika mengangkat beban 20 kg? Wow. Bisa. Beban 20 kg. Kita mulai dari ini cucu kalimbang pasti dia. 3, 2, 1, silakan dimulai. Wey. Oh, mau. Lihatlah angkat galon. Wow. Keren. Saudara Cika, kami nyatakan lulus. Kangkatnya harus seperti ini. Oke. Ya, jadi kayak kalian seperti menggendong seorang bayi. Oke. Ya, jadi tidak usah kayak gini. Terus berarti aku ulang, komandan. Tidak usah. Anda ini nyatakan spesial. Ya. Jadi masuk boleh. Jika sudah disilakan. Ada saya ada privilege. Ya, ada privilege. Ada aku ganti. Karena dia selalu menjawab pertanyaan dengan masuk akal dan bagus. Jadi dia saya spesialkan ya. Anak emas. Silakan istirahat di tempat. Marsha. Oke. Ya. Gendong ya. Oke. Apakah Marsha bisa mengangkat siap beban? Siap. Bisa? Ih, aneh. Iya, ada tiga gitu. Iya, aneh, ada apa aneh? Cepat ya. Iya. Kita mulai. 3, 2, 1. Tolong gas. Aduh, tolong sumpah. Dunia bolong. Gak apa-apa, sampai sana dulu. Cepat dari tempat. Oh iya, maaf banget. Weh, sampai empat. Wow, keren banget. Wow. Jadi nanti di pangkunya tolong tutupi itu ya dosanya. Iya. Tahu nggak? Jadi dia lucu banget. Apa-apa. Yuk lanjut. Tolong gendong lagi ya. Kita sama-sama jawab. Ya apa-apa ya. Gak apa-apa. Dia mandiri. Gak apa-apa. Ya kamu di dalam. Yakin aku seperti itu. Di pangku. Ya terakhir silakan olah yuk. Oke. Yang sudah selesai saya sudah menyelesaikan tantangan, silakan berdiri di tempat dengan sikap sempurna. Ya. Saudari Ola silakan. Yang lain tuh bagus kayak tentara, gue kayak tukang sampah. Iya. Enggak apa-apa. Itu kan sangat biasa juga. Apakah Ola bisa mengangkat beban ini? Takut ya. Takut apa takut? Dewasa. Berat banget ini. Oh, saya tahu kenapa beban ya. Anda cukup berat. Beban hidup Anda cukup berat. Ini ada aqua sih gue rasa. Oke. Ya. 1, 2. Saya yakin Ola bisa. Semangat Ola. Ola pasti bisa. Waktunya sudah berjalan. Biar kelihatan si paling uang ham. Kurang. Jangan lupa di zoom kriganya mana. Kak, zoom. Kak, zoom banget. Belum disemangatin ayah. Mukanya. Oh my God. Tis. Oke. Okay. Yeah. Bisa juga ya, bisa. Oh juga. My God. Keren bisa banget. Keren. Member JKT kuat. Ya, kecil cabean. Iya, aku kan jamet, bukan cabean. Ya, kan sama. Oke. Okay. Terakhir. Freya. Berapa? Masih satu ke Anda? Oh, shit. Di pangku. Iya, pangku. Akan dimulai dari 3, 2, 1. Silakan dimulai. Ya, bagus. Waduh. Wih, pasti tinggal kata gas. Udah kelewatan. Bahkan dia pasti setinggi satu galon. Keren. Keren sekali. Saya remet. Apa? Apa itu? Enggak ada remet. Enggak ada remet. Saya gagal. Gagal. Oke, silakan berdiri di sini para peserta. Betul. Sayang, udah gak apa-apa, gak usah kerja lagi, tinggal saya. Sayang. Karena kita sudah selesai. Selesaikan misi, silakan. Siap, posisi siap. Siap. Oke. Setelah kami lihat
Betul. Ternyata kandidat United Kangen itu luar biasa ya. Iya. Ya. Dan saya sangat mengapresiasi anak-anak ini. Bisa mengangkat beban, berpikir ya, menjawab dengan tenang dan bagus. Oke. Jadi kita akan memberitahu ada Eli ada skor juga untuk ini. Ada. Iya, ada. Berapa? Ya belum. Oh, belum. Oke. Oke, ada skor ya. Tapi menurut komandan nih tadi yang ya. Menurut saya saya sangat suka dengan saudari Freya. Karena walaupun terlihatnya sangat berat, tapi dia mengatasinya dengan tenang dan terlihat mudah. Walaupun betul. Tidak mudah. Saya sangat suka. Semangat ya, Freya. Ya. Kalau menurut saudara Adel? Kebalik. Kebetulan kita kan sesama jompo. Oh iya. Oke, tidak apa-apa. Karena tadi sudah unggul ya. Ada bonus poin, jadi tidak dilewati saja ya. Ini tos. Tes fisik. Astagfirullahaladzim. Kalian tahu gak sih boneka Nihauma? Tolong banget. Oke, kalau gitu gimana nih komandan? Tes kedua, pertama, ketiga sudah berhasil nih ya. Boneka Nihauma? Iya. Apa itu? Pokoknya boneka yang gitu-gitu, tahu gak sih? Apa sih? Neko. Apa oh, itu Neko ya? Apa sih ya? Boneka Nihauma itu bukan Nihauma. Iya, itu dah. Boneka Neko. Boneka Neko. Oke, karena tes fisik sudah kita lewati, ini saatnya untuk saya dan Komandan Eli tentukan siapa calon kandidat dengan skor tertinggi. Siapa kira-kira? Wow. Ya udah jelas siapa? Lah. Bukan saya. Bukan kamu. Bukan Kala. Saya. Kala. Baiklah. Kala. Untuk saudari Adel. Adel sekarang memperoleh skor dengan angka 6. Freya, saudari Freya memperoleh skor 6. Mantap. Saudari Marsha. Wow, Anda juga memperoleh nilai 6. Cakep banget. Bisa apa nih lebih tinggi? Iya, Marsha. Lebih tinggi ini. Bawah. Yang paling ujung biasanya paling tinggi. Kita dari saudari Cika ya. Saudari Cika mendapatkan skor 5. Luar biasa ya, Cikil. Luar biasa. Go. Untuk saudari Sally. Go. Saudari Sally mendapatkan skor 5 juga. Wow. Ini dia. Kita mau tunggu pemenangnya. Ini ya, saya juga sangat menunggu skornya dia karena itu kena ikan nilainya sangat drastis. Tadi sebelumnya dia mendapatkan nilai 2 dan sekarang final skornya dia mendapatkan nilai 3. Oh, berarti ya. Harus segala jeripayahnya ya di hadapannya. Jeripayah aku terbayarkan ya. Ya, boleh pisah dikit. 1 detik, 1 2 3. 3 udah tetap stop. Udah aja sih ya. Ya, silakan berbaris sebentar. Udah. Oke. Ya, terima kasih ya kandidat-kandidat militer United Kangen sangat luar biasa. Semoga lolos ya. Betul. Semoga lolos. Udah lolos belum sih? Di seleksi selanjutnya kalau karena ini tuh masih pelatihan ya. Pelatihan. Masih pelatihan. Ya, masih pelatihan. Jadi akan ada seleksi selanjutnya. Semoga kalian semua bisa menjalani seleksi dengan baik ya untuk selanjutnya. Amin. Di sini kita belajar, sama-sama belajar dari pengetahuan umum Mama Eli. Cinta dong. Sampai hingga tes fisik ya. Ya, itu komandan. Tes antigen enggak? Setiap hari ya. Kalau itu ya. Setiap hari ya. Oke, kalau begitu. Semangat terus para peserta calon United Militar Kingdom. Semoga kita bisa bertemu lagi. Tetap jaga kesehatan, selalu jaga 5M. Ya? Siap? Oke, siap. Silakan ke belakang dan terima kasih. Udah kok kalian. Oke, mana siap komandan? Komandan, tolong komandan. Ola, coba ola. Ola, terakhiran. Siap komandan, hormat komandan, balik kanan, bubar jalan. Ola. Siap, yakin. Udah, you know. Satu, dua, tiga, kita balik. Naon. Gitu. Makasih ada ya. Terima kasih. Dadah. Makasih komandan, udah malu-maluin aku. Kebalik, kebalik.
atau enggak di surga. Aduh, luar biasa ya. Iya, ini sangat serius. Iya, sangat serius, guys. Sepertinya yang diuji tuh kita, Komandan. Betul, emang di bulan puasa ini kita yang diuji ya. Konsep dari semua variety show tuh emang MC yang selalu diuji ya. Oke, baiklah. Oke. Menjadi seorang tentara United Kangan merupakan alat pertahanan negara United Kangan yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. Salam sejahtera. Yes. Oke, saya Komandan Eli dan saya Komandan Penny. Ya, Penny. Ya, Penny. Penny. Ingin mengucapkan salam dan semangat kepada semua warga sipil. Kami pamit undur diri. Salam Kaula United Kangen. Ya, tapi Saudari Eli, saya tuh sangat penasaran. Kenapa? Aku tanya Saudari Eli dulu deh. Ini kan pertama kalinya event kayak gini gak sih? Kayak tentara. Apa? Jika aku menjadi. Jika aku jadi, kayak kita harus jadi tentara. Saya udah pernah ya 5 tahun lalu cemong-cemong ya. Oh iya. Saya ingin tanya perasaannya Eli tuh kayak gimana? Kebetulan gimana? Saya cukup, kalau saya sebagai MC atau gimana? Iya, sebagai MC, dikerjain bocah-bocah. Sebenarnya saya ingin mengikuti. Kirain saya tuh saya akan menjadi peserta ya. Tapi ternyata belum bisa ya. Oh iya. Karena belum boleh dulu ya. Iya, jangan ya. Udah jompo, manggil jompo. Iya, jadi kayak saya hari ini menjadi komandan dulu kan ya. Sangat senang dan ternyata teman-teman kita ilmunya cukup sempit. Apalagi sedari Ola. Cukup sempit ya. Iya, jadi saya belajar juga. Saya mengingat baris berbaris. Apalagi saya dulu pramuka banget. Wah, betul ya. Saya kakak pramuka pembina kayak siap, gitu. Siap, siap kak. Siap. Mantap. Siap. Gitu, gimana? Hari ini seru gak? Kalau iya ya, Semoga terhibur walaupun ya. Ya, lah ya. Iya. Semoga terhibur ya dengan energi tadi dari teman-teman tentara militer kita, tentara militer. Iya, tapi kayak kalau dipikir-pikir lagi, anak-anak kita itu baru pertama kali, enggak sih, emang event pertama juga, tapi baru pertama kali aku ngeliat mereka kayak akan beban. Iya. Aku tuh paling suka, kalau aku ya, aku paling suka sama Freya dan Adel. Aku suka jawaban Adele. Aku suka karena kayak berkesan gitu jawabannya. Yeah. Kalau Freya walaupun seberat apapun tadi ya. Yeah, kayak... Betul sekali. Kalau saya suka jawaban Ola. Oh, yeah. Yang mana ada? Ada jawabannya yaitu kosong nothing. Kayak gitu. Itu menghibur saya maksudnya kayak gitu kan. Yeah. Jadi dia di sini ada untuk menghibur kita semua. Betul, terima memang. Kasih Saudari Ola ya. Yeah, terima betul. Kasih ada udah sah. Udah. Iya. Gitu. Udah siapa? Seru ya. Iya. Nanti Ali mau boleh. Aku menjadi. Iya, jika aku menjadi ya, boleh sekali. Next ya. Oke, gimana nih komandan? Tapi aku jadi tentara itu kayak flashback sih kalau ada kali dia tahu kayak kenapa? 5 tahun lalu. Oh, Gen 3 tuh yang ini bukan sih? Tau. Kenapa? Semangat banget tahu. Aku ya kan betul. Ada sales. Ini aku cerita sedih ya, tau BGM-nya. Boleh. Jadi waktu itu. Sambil duduk gak sih pegel? Apa-apa. Itu tuh ya, kayak gak tau tiba-tiba ditanyain. Gak ditanyain bahkan mau ikut atau enggak. Kayak aku tiba-tiba, nanti ada kayak TV gitu kan, Idol 48. Terus nanti ada katanya tentara-tentara gitu. Aku pun orangnya tuh yang suka, aku pengen coba. Ya udah, oke. Penasaran. Saya seminggu gitu kan. Oke, pergi, oke. Setelah nyampe, aku kira itu acting guys. Ternyata itu beneran dilantik. Gua dilantik, Li. Kayak bener-bener kayak... gitu-gitu, itu beneran, itu kayak beneran tenggurup, itu beneran. Ditembaknya lihat itu beneran guys, kayak bener-bener nggak acting. Wow, iya saya pernah melihat itu. Ya. Pernah melihat ya sampai yang nangis cemong, Saya kira itu kan gimmick kan biasanya kayak gitu kan. Gak gimmick. Wow. Tapi lucunya tuh bapaknya kan om, di atas. Om. Om nggak pak? Oh iya pasti. Iya. Kenapa bapaknya kenapa? Iya saya nggak ditembak sama bapak tentara sih dari tembak iya. Kayak seru sih pelatihannya banyak di Rindam Jaya waktu itu Boleh terus bapaknya setelah off kamera mereka kayak nggak apa-apa maksudnya nggak apa-apa gitu loh kayak mereka saya takut
kita juga shock, emang shock sih. Iya, 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 iya. Jadi kayak di belakang kamera mereka baik, tapi di depan kamera pengalaman yang cukup menegangkan ya, dan menegangkan. Tripis. Ya. Oke. Okay. Seru ya? Ya, seru banget. Oke okay deh. Kalau begitu saya Komandan Feni, saya Komandan Eli pamit undur diri. Oke. Okay. Hormat gerak. Tegak gerak. Balik kanan bubar. Jan. Balik kanan bubar, Jan. Teman-teman, teman-teman, ayo kita kembali menjadi seorang idol. Ayo. Wah, kok kita berdua doang? Apa jangan-jangan kita disuruh buka lapo ini? Wah, iya. Tuhan. Karena puasa. Aduh. Oh, bertiga aja ya? Tiga lagi mungkin karena terlalu ambis ya. Iya. Kita mau ngapain nih? Kita mau bacain. Kita mau baca love tweet. Dari hashtag. Jika diberi, jika aku menjadi. Jika aku. Iya. Baca dari. Dari siapa? Dari siapa ya? Kak Ipan. Boleh dari baca. Dari Kak Ipan. Sore-sore okay. Cari roti. Cakep. Buka puasa pakai klepon. Cakep. Osiku Marsha. Apaan sih? Ini pantun nggak sih? Iya iya. Osiku Marsha, kamu bikin hatiku heavy rotation. Uy. Alias. Temanku ada yang gesrek lihat MC-nya sampai spam DM chat aku. Oh. Wow. Tapi kok roti Marsha ya, jauh ya? Iya, mungkin Marsha semanis roti kali ya mungkin. Iya. Kita cocok logi aja betul, ya betul, teman-teman betul. Ya. Oke, kita baca dari Kak N. Cosplay jadi boneka dashboard di mobil ya Tanto. Edci Celine, heran. Sugar rush, hah? Sugar rush. Sugar rush banget gak bisa diem. Iya. Betulnya kita kenapa? Kuning kuning banget. Sekarang ya? Sekarang tuh udah jadi Celine ya? Iya. Tadi Tanto, tadi Tanto. Walaupun kuning tapi tetap aja ya berubah image ya walaupun tetap kuning. Walaupun tetap kuning. Oke. Okay. Okay. Siapa lagi nih? Coba Ci Celine. Iya, aku mau baca dari Bang Bro. Halo Marsha, gadis wibu terkuat, izinkan aku berpantun. Dua tiga bahu membahu, sore dedek Marsha yang unyu. Unyu sekali. Lagi. Dari Kak Make It Alright, Make It Right. Menjadi tentara cukup melelahkan. Cukup melelahkan, tapi jika mengosikanmu Marsha tidak ada kata lelah. Semangat terus Marsha, aku selalu mendukungmu. Oh kawaii koto. Oh. Coba baca lagi. Dari Kak Anissa Fitri Tanjung. Siang-siang kepanasan, enaknya minum es. Selamat siang Kak Cika kesayangan. Tetaplah tersenyum manis. Iya, emang aku kapan tidak tersenyum? Masih ada. Oh masih. Pergi ke pasar sama mama. Pulangnya cakep. Dibeliin HP Xiaomi lah. Wow. Xiaomi. Keren banget. Xiaomi. Selamat siang kesayanganku yang bernama Olali. Jangan lupa promosi video call-nya juga ya. BTW tadi di atas dia bilang kesayangannya lo. Iya. Oh mungkin dia suka orang Batak kali ya. Iya betul. Maklumin betul, aja betul, ya betul, betul, betul. Oke. Tuh ada yang tag Ciselin. Ciselin. Bang Bro. Selamat sore, konco-konco. Sudah siap perang belum, Telin? Udah ada pantun nih. 1-2 baris berbaris. Halo Nona Manis. Oh. Ini kayak yang tadi bukan sih? Yang buat Marsha. Yang buat enggak tahu lupa. Iya, ini yang buat Marsha berarti osinya banyak ya. Iya. Bisa karena, jadi. Mungkin karena kakak itu osinya banyak ya, biar kita buat dia lebih bingung lagi dengan melihat perform dari JKT48. Betul. Oke, kita melihat teman-teman kita. Teman-teman. Iya. Teman-teman. Dengarkanlah lagu dari kami, Kimi no Senaka. Yeay. Yeay. Wow. Yeay. Sangat. Yeay. Oh, seru kan tadi? Seru. Ya, tadi kami telah membawakan dua lagu. Yang pertama ada Kimi no Senaka, punggungmu. Kimi no Senaka, punggung milikmu. Yang kedua ada High Passion. Yeay.
tuh minum ya. Oke. Aduh. Semangat. Ah, masih pada semangat? Masih. Yeah. Masih. Wah, semangat ya. Yeah. Kita juga semangat, kalian juga semangat ya. Tolong ya. Kita akan lanjut ke lagu berikut ya. Selamat menikmati Huntsman. Wow. Seru banget today. So fun. Semuanya, terima kasih telah menyaksikan event aku. Aku ingin menjadi. Jika aku menjadi hari ini, terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke. Ya, di show 2 nanti akan ada event kamarnya Sani yang... Kamarnya Sani. Kamarnya room. Gak apa-apa, Indonesia ya kan, kamarnya Sani. Jadi ya, silakan berkunjung ke kamarnya Cici. Takut banget. Ya, silakan nonton ya. Menyediakan tiket ataupun mau nonton online silakan. Oke, kalau gitu selamat berpuasa. Semoga kita cepat-cepat bertemu lagi. Iya. Sehat ya. Oke, sekarang izinkan kami mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Bye. Please, oh baby.